gerak diri. Lepas tu Mimi nak tak mana? Gembat dengan ni kau. Dayan Trisha. Dayan Trisha. Lagi. Dayan Trisha. Sebelum ni. Okay, Dayan Trisha. Okay. Jalan sekarang. Tak. Aku. Lebih jauh. Tahu kita ada chemistry yang sama. I dekat you untuk selamanya daripada I Oman sampai lah sekarang. Perasaan I tak pernah hilang tau. Wajib inilah kita Allah. Betul lah Risa. Kau sempat datang ke channel Lelaki Raska Ganda. Macam saya cakap, hari ni saya takkan guna nama artis dah. Sebab apa, hari ni kita akan tanya untuk lelaki pula. Kita akan tanya celebrity crush perempuan dia siapa. Hari tu kita tengok perempuan, hari ni kita tengok lelaki pula. Kita tengok diorang ni suka yang perempuan. Macam mana celebrity perempuan, macam mana semua benda. Okay, saya pun nak tahu juga. Macam saya, korang dah tahu dah saya suka siapa pun, tak perlu nak cakap apa-apa dah. Okay, apa tunggu lagi? Let's go. Okay, sekarang ni kita bersama Mak Wei. Yang mana Mak Wei sekarang ni tengah dalam mencinta. Betul. Lama cinta belum? Jangan. Bukan, sebab nampak kat Instagram. Nampak Instagram dah gitu. Jangan cakap, malu lah. Okay, Mak Wei, kita lupa kan. Kalau contoh memang Mak Wei sekarang ni tak berpunya semua benda kan. Kena tahu. Maksud, kan nak tanya Mak Wei. Kalau contoh kat Mak Wei tak berpunya, siapa celebrity crush Mak Wei? Celebrity crush? Dia perempuan, tak nak lelaki atau perempuan. Celebrity crush. Pelakon lah. Pelakon, pelakon penyanyi. Ke penyanyi ke siapa ke, influencer ke siapa ke siapa. Okay, sebelum ni jujur lah. Sebelum ni Dayan Trisha. Dayan Trisha. Lagi. Dayan Trisha. Sebelum ni. Okay, Dayan Trisha. Okay, jalan sekarang. Tak. Aku okay. Orang tak ada macam terasa macam aku. Kalau macam tu, adakah sebabkan aku suka dengan Trisha, kau tak nak pilih Trisha? Bukan. Okay. Kau ada yang lain baru lah? Bukan. Aku rasa tahu kau minat siapa. Ini Sofia Abarabah. Bu? Betul. Apa dia? Betul lah, Sofia. Sofia Abarabah. Kenapa mau minat Sofia? Okay, first macam tak adalah minat sangat dia kan. Tapi sejak Alif kan dia minat Sofia. Alifan kan. So saya pun tengok. Maksudnya kau macam kelas celebrity crush kau sekarang Sofia Abarabah. Kalau contoh lah Sofia Abarabah ni ada depan mata kau, dia bagi untuk propose diri dia dekat kau. Maksudnya kan dia single kan, kau single kan. Dia macam bagi propose lah macam untuk bagi peluang untuk kau mengayat dia. Kau nak cakap apa kat dia? Kalau jadi depan mata dia sakit santai Sofia Abarabah. Sofia. Salah. Mana boleh pegang? Tak boleh pegang. Oh, jadi nak pegang je. Sofia, terimalah bunga dan tak seberapa ni dari saya. Walaupun murah, tetapi niat saya mahal. Saya ikhlas dengan awak. Jom kahwin dengan saya. Kalau contoh dia accept macam mana? Kalau dia accept macam mana? Tiba-tiba dia tengok video ni, dia accept. Dia pergi DM kau semua benda apa yang kau akan buat. Adakah kau buatkan doa, buat doa selamat? Kau macam mana? Kau akan terus solat, apa ni? Sujud syukur depan ni. Betul lah. Sampai yang berapa? Ya, ini yang saya. Habis tu yang IG. Saya single. Habis tu yang IG story kau akan buang ke macam mana? Yang tu? IG story je. Yang tu jangan ambil eh. Okay, kita pergi seterusnya. Okay, so good. Okay, untuk Syami. Okay, soalan dia macam ni Syami. Siapa selebriti crush kau? Perempuan yang dah kahwin belum? Yang belum kahwin lah. Yang tak dapat kahwin, tak hidup lah. Yang belum berkahwin. Panas. Lagu apa dia tunjuk? Ha? Lagu panas kan? Ya. Betul. Oh, dia ada lagu ni macam mana? Supergirl. Aku minat tu. Apa Sofia? Aku minat Sofia. Aku minat Azira Safinaz. Okay, kenapa kau minat Azira Safinaz? Sebab kenapa, apa yang kau pandang kat dia tu yang kau nampak macam ish, dia crush aku lah. Sebab dia mempunyai personality yang menarik. Sekali pandang rasa macam kita interact kan. Terus pandang dia. Dia ada aura. Aura lah. Maksudnya kalau pandang tu pandang dari segi dia, bentuk muka ke semua bentuk. Semua bentuk kau tengok. Maksudnya Azira Safinaz ni full package ni memang celebrity crush kau. Betul. Contohlah, ini contoh kan. Azira Safinaz depan kau ni. Okay, dia ni tak berpunya langsung. Contohnya orang beritahu dalam politik cakap tapi Azira Safinaz tak berpunya langsung. Okay, kau pun tak berpunya. Dan kau diberi peluang untuk menampak hati dia depan mata ni. Macam mana cara kau nak buat? Hai Azira. Super girl. Actually, I just nak beritahu lah yang dah nak meminat. Tapi
yourself kerana yang untuk you, you level yang tinggi, I boleh saja. Tapi if you tak kisah, boleh kita berkenalan lebih rapat, lebih jauh. Nak tahu kita ada chemistry yang sama, kita ada minat yang sama. So, nak tahu kita boleh together. So, kalau Azilah sudi, jom kita cuba mulakan hidup baru.
Contoh tiba-tiba dia cakap, dia DM kau. Kau punya musuh. Enda pun sekelop meh. Apa mau akan buat waktu tu? Bawa dia jumpa mak saya. Tunggu jumpa mak. Okey Enda, apa tunggu lagi? DM Lokman Musa sebab apa dia akan bawa jumpa mak semua. Lokman 6005. Ha. Kita pergi seterusnya. Okey Mat. Ha. Okey sekarang ni aku nak tanya kau Mat. Siapa selebriti crush perempuan kau? Ni apa selebriti crush perempuan kau? Selebriti crush? Artis lah. Artis sama artis perempuan ni. Tapi belum berkahwin. Belum kahwin. Siapa dia? Penyanyi boleh. Penyanyi boleh ke siapa tak kisah? Selebriti crush saya adalah Erisa Puteri. Adalah penyanyi Ciri Kosta. Semalam aku lihat cahaya terang. Alah betul lah. Chorus sini. Chorus dia. Aku ingat lama sangat. Tapi aku pun minat dia. Yes, aku minat gila dengan dia. Sampai kira pun aku minat gila dia. Sebab ni, sebab aku tikam tahan dia. Setahun. Nikah. Tikam. Tikam. Dia. Hah? Tiga? Tapi apa? Get umur. Oh, get umur. Dalam 2 tahun-tahun gitu lah. Aku, first aku boleh crush kat dia tu lah. Ni, Cherry Popstar. Lepas tu aku tengok lah dia nyanyi semua. Lepas tu, aku buka lah Instagram dia. Lepas tu, aku try DM dia. Aku minta nama dia lah. Masa aku dah jumpa apa dah cuba macam, bukan gajah. Formal dah sahaja, formal ni pun. Maksudnya kau pernah DM Elisa tu? Yes! Dulu kau DM dia tak tengok DM kau? Ha? Dulu memang tak lah DM. Tapi kat sekarang kau DM dia? Tak tahu. Eh, aku tak boleh buat tak ke rambut. Ada lagi. Lepas pada aku DM dia, dia tak ada plan. Lepas tu aku usaha untuk cari nombor dia. Nak cari mana? Kat Google. Nombor telefon Erisa Puteri Kosta. Okay Mak, contohlah Mak, manakan kau ni usaha kau tinggi, kau pergi kat Google cari Instagram semua benda. Kau contoh sekarang ni Erisa ni ada depan mata kau. Sumpah lah. Contohlah dia tengok YouTube ni semua benda kan, depan mata kau. Apa nak cakap dengan dia? Erisa, Buat apa tu? Okay Erisa, actually sekian lama I nak jumpa you finally. Hari ini saya dapat luang untuk jumpa dengan you. So I nak luang perasaan I dekat you untuk selamanya daripada I berubah sampai lah sekarang. Perasaan I tak pernah hilang tau. Wajib ni adalah kita Allah. Betul lah Risa. Oh maksudnya bila tidak nak luangkan lah perasaan ni. Mak tak Risa. Kira lah kalau Abisa reject ke Risa, tak nak ke, tak nak ke mak ke. Kalau tak dapat Arisa, tak kira makna juga Arisa. Hai, sebelum ni I dah beli cincin dekat perempuan yang I suka. Tapi I di reject. I tidak dihargai. I ditolak. Tapi sekarang I percaya dengan apa yang Tuhan buat tu. Tuhan, sebenarnya jodoh I adalah you. So you terima lah cincin I. I harap you terima cincin I. I ikhlas rehat dari hati hingga ke mulut. Huh? I harap you boleh terima kekurangan I, boleh terima rupa I, everything lah. Okay? Eww! Kau boleh cincin, Mat. Kalau contoh, Mat. Cinta je, gentle. Okay, Mat. Contoh. Kau bagi cincin ni. Kau bagi cincin, kau tak tahu. Ni dia accept atau reject, betul? Tiba-tiba dia accept. Apa kau akan buat? Aku akan sedia syukur. Ayo. Yes. Masa kat sini, Erisa. Mat ni ada seorang lelaki yang menghargai. Betul. Apa-apa DM Mat. Baik tahu Instagram apa? Mat Khan underscore bawah. Erisa, jangan lupa reply DM I daripada iPhone 1 2017. Okay, reply lah DM tu ada lagi tu rasanya. Sekejap aku check eh. Boleh check? Jangan check. Tengok dah nanti. Mat tunggu, okay? Okay, yes, seterusnya. Okay guys, kita pun dah tengok dah lelaki ada setengah-setengah lelaki cakap siapa celebrity crush perempuan. Macam saya, kalau nak tahu kan, macam saya tak perlu cakap apa yang saya suka. Saya suka dia cakap. Saya kalau boleh, saya nak jumpa dia sekali je. Sekali je dapat jumpa Dayan. Contoh Dayan depan mata saya kan. Saya akan cakap macam ni. Hai Dayan. Terima kasih untuk buku. Terima kasih untuk segala ucapan awak dalam buku. Terima kasih untuk segala tulisan awak dalam buku. Mungkin waktu sekarang awak tulis di buku. Mungkin nanti awak boleh tulis segala kata-kata cinta awak dekat dalam hati saya. Dayan, kalau awak dengar ni Dayan, ialah di depan mata aku. Kalau awak dengar sekarang Dayan, saya nak cakap awak satu benda.
Trisha. Okay. I always think of you. I akan selalu support you. I akan tengok segala gerak geri you. Lepas tu Mimi nak tak mana? Rembat dengan ni kau. I love you dan Trisha. Nak pula dia accept dia balas. I love you saya, lepas tu dia balas. I love you too, Mimi. I love you, Mimi. Okay, kita jumpa next video dengan konten. Terima kasih semua yang selalu support video saya. Semua benda, kalau korang ada benda untuk saya buat apa, korang boleh komen dekat bawah. Jumpa next video next konten.